Ya, selamat jumpa Seniman Nusantara. Kembali kita jumpa di Cakap-Cakap Klinik Pantun Nusantara. Kita buka dengan pantun standar. Yeah. Beriring malam dengan merbak, buah laku merekah jatuh. Beriring salam dengan sembah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pemirsa sekalian, kalau kita selama ini cerita-cerita tentang pantun, sekarang ini kita, kata sebuah pantun, kalau kita mau beli pecal, ya, pecal dibeli di Kampung Baru. Iya. Kali ini kita buat konten pecah uang. Ah. Ini merupakan konten yang baru. Pecah uang. Jadi seperti biasa, saya ditemani oleh dua orang yang luar biasa, ya, seperti biasa. Bukan Kunir Semarang, Kunir, itu saya beli stadion. Iya. Namanya Abdi Munir, marganya Sustion. Yang satu lagi, ya, kembali lagi pantun yang tadi juga, balik ke Kampung Baru membeli pecal. Iya. Dibungkus pecel dengan daun. Nama sahabat sebelah ini adalah Rizal, tapi dipanggil Rizal Daun. Jadi bagaimana mau pecah uang itu bagaimana? Jadi begini, Pak. Pecah uang ini kan semuanya dalam kata bual, dalam bahasa Bel itu becak. Kalau istilah bilang orang tahu, kombur lah istilahnya. Kerennya medan, kombur gitu ya kan. Kombur tapi dalam konteks positif. Bukan negatif ya. Tanda kutip, bukan negatif, tapi positif. Motivasi kita hari ini, tak ubahnya sebagai pembuka kata, tinggi burung, tinggi terbang si burung balang, inggap balang di batang gunung. Saya ucapkan selamat datang dan dengan salam, tentu pula dengan jari 10. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan Pak Dokter. Ya, ya. Jadi artinya kenapa? Pak Dokter sebagai host. Ini kebalikan pula aku jadi host. Kebiasaan. Inilah kebiasaan membunir. Ya, jadi kalau udah cerita kita bercakap-cakap, bebual kita, semuanya bisa sah dilakukan. Yang gak kutanya, Pak Umar ini kan dokter. Ya. Dokter spesialis. Dokter ya, bukan dokter. Okay. Dokter spesialis. Ini luar biasa. Apalagi dengarku belakangan ini, apakah udah dilantik atau belum, aku gak tahu. Jangan ketawa, iya, profesor. Alhamdulillah. Ah, kita ucapkan selamat. Jelas kan? Ini luar biasa. Artinya kenapa? Berarti ada pantunnya. Nah. Sayang Cik Perling burung di Kedah. Hingga berserang di Gunung Dai. Iya. Kalau berdamping bapak bertua, sudah senang nama kita baik. Alhamdulillah. Itu begini, bukan tukang semalam, tukang. Iya. Tukang dituntun sambil melongsor. Saya ini bukan tukang semalam, tukang pantun, tapi profesor. Jadi ya. Jadi begini Pak Munir, kalau cerita awal lebih sedikit, ya. Abah saja menggulai kakak, kakak gue terpekan, ya. Abah saya bercakap, aku tak ada bagian. Ya. Ya. Nah, nanti protes nanti, ya, ya. Yang buat kontrol protes, mana ada wahyu untuk bercakap. Ya, ya. Jadi begini, kalau pecah buah itu biasanya orang kampung tuh adanya di kedai kopi. Ya. Contoh nih, wak siapa, apalah, Wak Udin, bercakap ya, ya. Dia. Mantap kali nunggu dari sana. Ya, kenapa? Ikan ini luar biasa. Begitu lemparkan apa tuh pancing tuh. Langsung angkat langsung. Luar biasa. Iya. Nah, tapi kumur nih kan. Tak lama datang masuk lagi. Siapa lagi masuk? Si Wan misalnya kan. Cakap dia, betul Odin bilang. Begitu Odin pulang, aku duduk langsung situ. Aku tak pakai pancing lah, sering banyak ikan tuh. Ku ambil langkah, ku taruh lompat ikan dua. Begitu lah jadi menyambung. Jadi gitu. Di si Wan itu yang mancing dari sedap nih kan Pak Dong. Pak Profesor ini lah. Ini sakit. Oh ini jadi pasien Pak Dokter nih siapa dia? Pas aku ini. Tahu juga ini. Bagaimana pengalaman kan? Saya ini kan dokter penyakit dalam. Jadi kan kalau ada orang datang itu mesti buka baju. Iya. Kalau penyakit dalam itu cukup buka baju. Tapi kalau penyakit dokter spesialis kebidanan itu mesti buka celana. Itu beda. Itu bedanya. Balik deh. Bedanya dokter. Jadi ada satu dokter. Jadi bukan saya nih, ada satu dokter penyakit dalam. Jadi suatu hari pasiennya nunggu, ada mengeluh pasiennya. Saya kemarin periksa sama dokter ini, saya kan sakit lutut. Iya. Tapi disuruh saya buka baju. Yang ceritanya perempuan. Iya. Mama muda. Itu pula. Oh iya. Iya, saya pun gitu. Kata yang satu lagi. Saya itu sakit tumit saya nya. Bengkak. Tadi buka baju juga. Buka baju juga. Datang satu orang bilang, ibu sakit lutut sama sakit tumit. Aku kemarin ngantar surat, aku suruh Kak Baju. Perkara nggak surat.
Berarti dokter bijak tuh. Bukan dok, artinya bijak sana bijak sini maksudnya. Artinya itulah kok yang tadi itu pemikiran masyarakat tuh langsung kemana-mana kan. Wah ini gawat nanti ngantar surat pun bisa dibuka baju kan ini bahaya. Ah, tapi biar tahu itulah hidup. Hidup ini berbagai ragam, berbagai budaya, berbagai. Tapi kadang-kadang dalam pemikiran beda-beda. Contohnya, kalau sekarang pandemi ini ada COVID, yang paling gawat lagi tau, datang lewat seorang dokter ke Taman Margasatwa. Waktu udah binatang. Begitu dekat dia di kandang rusa, lari semua rusa. Jadi tiba-tiba rusanya berbisik sama kawannya. Kok lari tuh birit-birit, aku pun sampai ikut lari tuh birit-birit. Itu yang datang tuh dokter. Kenapa gitu? Nanti belum didiagnosanya udah isolasi katanya. Gawat awak. Rupanya itu pemikirannya tuh bukan. Oh, kalau jadi, cerita binatang itu ya. Binatang kok kan profesor. Main dia jawab ya, terus bisa dia coba apa? Coba. Jadi nah, dengan nah, saya kalau mau monyet ini, saya dulu waktu di puskes pas di ruangan sebentar. Pas monyetnya kok monyet ini jadi serba salah saya mana mau si Maris ya. Saya mau sini ini tidak itulah Pak Dokter, jangan cerita, jangan mengambil karet, karet-karet di pagi hari. Ya kalau cerita monyet, ya janganlah tengok-tengok. Alah, ya. Kemarin itu cerita monyet, di belakang rumah dinas puskesmas itu masih hutan. Ya betul. Jadi begitu saya pertama kali datang situ, masuk ke rumah itu di belakangnya ada dapur lah. Iya. Ada. Jadi saya buka pintu, tegak-tegak situ ramai datang monyet itu. Oh. Saya tengok lemah itu kan. Rupanya awak heran yang mamanya, rupanya monyet itu yang heran yang mau aku. Cerita deh, wah disini woy, ada orang baru sini kan. Rupanya baru sampai. Jadi aku kan ingat yang nengok monyet, wah ingat monyet itu. Ini orang baru tadi, monyet tadi ini yang saya. Cuma kalau Pak Munir tadi, kalau cerita apa pandemi ini, corona lah sudah. Yang paling senang sebetulnya, sukses dia. Pengemis. Kenapa? Oh, aku langsung tanya semalam lu. Apa? Boleh tanya. Cemana, Pak? Selama pandemi ini cemana? Ya, makin sulit saya, makin lumayan lah. Kalau kita kan kacau kan. Oh. Ya, bayangkan aja, satu anak saya di Pulau besok. Oh, ini polisi. Iya, polisi. Ah. Pokoknya yang apa tadi pengemis tadi bilang. Oh, pengemis. Pulau Abes. Satu lagi di Polda. Satu lagi di Usun. Pak, kenapa? Apa kerjanya? Sama-sama ngemis sudah. Sama-sama ngemis. Kalau masih sama-sama ngemis, artinya masih ada upaya walaupun usaha ya, usaha. Yang takutku satu di Poltabes, satu di Polda. Yang dua-dua ini jadi tersangka, yang satu tukang sapu. Tapi enggak apa-apa. Itulah namanya kita mendalami hidup ini, jangan memandang daripada strata orang. Karena apapun kehidupan itu harus kita hargai kebersamaannya. Kalaupun dia seorang pengemis, hargailah dia sebagai seorang pengemis. Karena kenapa? Janganlah dia dikasari, janganlah dia. Banyak orang kadang-kadang mencibir. Ya minimal kan kita bilang, Dek, jangan kau mengemis. Ataupun udah berapa tahun kau mengemis, Dek? Wah, aku udah 10 tahun. Oh, hebat juga kau yang gak bosan-bosan kau jadi pengemis. Tapi ada juga pengemis dan perasaan. Kenapa? Iya, manggis bukan sembarang manggis. Ah. Manggis menjadi dua. Iya. Ada juga jadi pengemis, tapi korban pengemis korban cinta. Nah, ya nggak salah. Oh, itulah iya. Gitu. Artinya begini, kalau ke kota boleh ke kota, kota tetap sebatang keranji. Kalau pengemis korban cinta itu judulnya nyanyi itu lagu. Jadi kalau Pak Dokter, ini kan kita memang cerita-cerita apa nih? Iya. Cabual tadi. Iya. Waktu musim durian itu. Ah, durian. Ini kayaknya gaul ini. Bisa makan durian tidak? Jangan bertanya, boleh. Masih bisa. Jangan pula bertanya. Dan tapi sudah kita batasi. Durian, tidak boleh. Tanya ber kolesterol. Jangan. Nah, jadi tahu. Banti durian kenapa? Di muka klinik nih. Di muka klinik Pantun nih. Betul. Pantun Nusantara nih. Ada tukang durian, jangan nanti susah Pak Dokter. Dia nggak peka dia. Udah memang dia udah semalam. Udah. Jadi ceritanya ini Pak Dokter, saking kan besar ya durian, cakap buat. Di stabat itu saya suruh ya. Saking ketegap-tegapnya durian di stabat nih,
Sesetupai dalam itu. Oh, benar. Sesetupai. Dia kan bolong nih. Enggak bisa dia bawa pulang. Dari rongga-rongga itu jalan. Lah tadi. Jadi karena udah saking kan besar rupanya tinggi lagi. Pohonnya tinggi, buahnya besar. Mak, tolonglah mak buat berkulut. Kejap lagi dengan gabuk. Bayangkan. Durian begitu dimasak kulut tadi, baru jatuh durian saking tingginya. Akhirnya. Itu artinya kampanye-kampanye yang sifatnya untuk mengikat, menarik secara entertain biar terhibur masyarakat. Sebenarnya kalau mau belajar pantun itu, walaupun dia hanya dua, misalnya aja mangga batang pepaya, kenapa disangka cakap saya? Misalnya buat program ya. Enggak usah dulu banyak-banyak. Itu aja pantun kali kecil. Macam-macam begitu gitu ya. Tapi mau ada supaya ada rasa mencintai ya. Iya. Bukan mencintai tapi juga kita memiliki. Kalau hanya cinta tak memiliki juga sakit hati nanti. Contohnya ada seorang gadis. Kau mencintai, akhirnya tak memiliki. Kalau istrinya tahu, cinta dia awak kau itu orang. Sakit hati kau. Itu dia. Makanya semangat pembantun. Kenapa? Luar biasa lah hari ini. Iya. Terong kertu getar samping kayu. Alhamdulillah ini kan konten-konten YouTube. Aku dapat baju. Iya, tapi itu. Sedap kita. Tapi karena sesuai dengan pecina, makanya. Mulir tadi tak dikasih baju. Iya, dia itu ada istilahnya buah kelapa ukuran dua, ada rupa, ada harga. Tadi Pak Umar jangan berbisik sama aku, karena aku pakai Melayu. Iya. Tak usah kasih baju sama. Iya. Yang kes saja nanti. Oh, itu pula bahasa. Tenang aja Pak. Bukan kayu sembarang kayu. Kayu itu kayu jambu buah. Iya. Bukan baju sembarang baju Melayu. Ada pula ada simbol. Inilah dia. Kalau dipicit tombol, jangan picit batang jerami. Iya. Ini simbol bukan sembarang simbol. Ini simbol PD Makmi. Betul. Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. Betul. Aku bilang tadi kampak boleh di kampak. Kampak nama sebatang kayu. Iya. Betul. Batang bukan sembarang batang, tapi batang jiwa Melayu. Karena kenapa? Artinya kalau kerata batang kerata, jangan kering di atas batu. Walaupun abah orang orang Melayu dan aku orang Batak, tapi di dalam Sumatera Utara, Kota Medan khusus kita harus bersatu. Karena kalau tak bersatu, kapan lagi siapa yang menjadi pagar? Ada juga kata ini begini, bukan kata sembarang kata, kata melompat, kata sepasang. Iya, bukan ini bukan Batak, bukan botak sembarang botak. Botak karena sering kali di sisi. Tapi dia tahu bang, botak itu pun ada tiga macam bang. Ini maaf ya, maaf ya kepala botak bukan ada bunyi. Iya. Kalau di sini botak, tahu itu tandanya banyak berpikir. Kalau di sini botaknya, itu tandanya orang pintar. Tapi kalau botak semua, dia pikir dia pintar. Ini yang salah ya. Rusak jadinya ya kan. Rusak ini itulah. Arti yang seperti itu jangan dianggap serius, anggap aja ini sebagai namanya pula bual-bual apa klinik pancung kan. Begini pecahnya. Ini kan konten kita ini ditonton seluruh dunia. Iya. Boleh kita kasih resepnya. Resep bepantun itu ya. Iya. Sampiran dan isi apa yang diutamakan dulu gitu. Jadi nanti yang nonton yang panggung ini kan luar biasa nih klinik pantun Nusantara nih. Istilahnya mendunia semua tahu. Cakap-cakap ataupun pecah bual. Nah, ini dia. Iya, kalau tuan bola tungkal. Bola tungkal kata dia tahun. Pecah-pecah bual, tapi kan banyak yang bisa berpantun. Itu makanya kalau laku sebatang ngabul, jangan anak berpantun di pinggir kanal. Iya. Kalau pantun kita gas pantun, semoga pantun menjadi junjungan internasional. Karena jadi semuanya klinik pantun. Namanya kan klinik. Klinik itu kan ada tempat gerak, observasi. Jadi kalau ada pantun-pantun yang kurang sempurna, kita nggak bilang salah. Iya. Kurang sempurna, kita betul. Itu dia bahasa. Kurang sempurna misalnya jalan-jalan ke Tanjung Pura sehingga sebentar ke tebing tinggi, kan nggak pas. Tanjung Pura ke tebing tinggi. Mutar-mutar dia. Betul. Jangan dia ke tebing tinggi, jika ada di biji. Jadi sampirannya itu bukan asal buat saja, bukan asal bunyi aja. Itu ya, isinya oleh negara. Nanti sudah agak bagus sedikit, baru kita betulkan kelimanya, ada lima tengah, ada lima hayatan. Kalau untuk cakap-cakap ini yang penting bebas,
dilipas. Inti ya, tadi memang itulah fungsi dibuat sama Pak Dokter yang ngidik pantun Nusantara dia. Jadi membagi pantun ini pun sebenarnya tahu, kalau dia di dalam kedai kopi atau itulah orang kami sana di Mandeng di dalam lapu, gas kau lah mau pantun apa, mau pas atau enggak pas, artinya cintai dulu pantun itu, sayangi dulu pantun itu. Nah, kan begitu istilah. Kalau lebih paten lagi, kalau aku bilang nikahilah pantun itu. Artinya kenapa? Biar ada di dalam jati diri. Bukan nikah maksudku nikah apa ya? Nah, memang kemudian setelah kita paham itu, baru kita masuk kepada resam. Artinya kenapa? Kalau tadi lepas-lepas, ya mari kita cari resamnya. Sehingga pakem-pakemnya itu pas itu sebagaimana di. Contohnya? Contohnya, seiring dalam dengan merubah-merubah yang gak di batang bulu, seiring salam dengan sembah, sembah kami aturkan dengan jari sepuluh. Jadi resamnya itu pas. Nah, jadi kalau kata Pak Umar Jin tadi, jalan-jalan dari Tanjung Pura, sehingga sebentar ke kota Tebing Tinggi, mah jauhnya, mutar-mutar, terepening palo. Yang untuk meresponnya pun, apa enggak kuapa ya. Yang paling kasihan yang ngomong Google Man itu ya. Iya. Putar-putar tapi ini ampun. Apa yang mau gua ini punya. Ah, iya. Kalau diapain nanti apa pula. Sekarang kau udah mau tanya pula sama Pak Dokter. Enggak mau tanya. Ini kan profes, tak tanggung-tanggung. Pasti bisa jawab ini. Artinya segala sesuatu mari kita tanyakan kepada yang pintar. Kenapa gitu? Kalau kita bertanya kepada yang kurang paham, artinya yang dapat kita hoax. Iya betul. Ya. Akhirnya kita salah, kita ikut jadi terjerumus. Makanya tanyakan kepada ahli. Ya, jadi begini, kalau cerita klinik pantun Nusantara ini, kalau menurut saya, kenapa bisa timbul ide membuat seperti ini? Ah, ini ya kan, idenya berlian. Ini kan ide berlian kalau dilihat. Iya. Ini sebetulnya kan sepilih. Ya. Ah, tapi pertanyaan bagus. Itu bagus. Pertanyaan buka rahasia. Ini mana tahu kan pergi tuan katanya ke Indrapura, sana katanya membeli durian, tercipta klinik pantun Nusantara, mana tahu bisa banyak pasien. Kenapa saya bilang pertanyaan bagus? Karena katanya bukan gabus sembarang gabus, gabus ini dibawa nyonya. Saya katakan pertanyaan bagus karena sulit jawabnya. Jadi yang jelas kalau aku jawabnya sederhana, pertama dengan profesi yang sudah melekat. Yang sudah profesional sebagai seorang dokter, ditambah lagi spesialis. Untuk membuat sesuatu yang sehat itu harus kita bawa ke klinik. Kan begitu konteksnya. Apakah dia ini klinik ini istilah karena kaitan dengan tugas sehari-hari. Pantun itu adalah itulah pasiennya. Wauti mengambil minyak. Mengambil minyak di kota raja. Iya. Awak tadi sama Pak Dokter bertanya kenapa murid pula menjawabnya? Karena begini, makanya kita harus pahami penjabaran masing-masing harus sama. Ya makanya persepsi harus sama. Jangan pula kalian bertengkar. Iya, cemana lah Pak Dokter? Awak nak mengambil kompresor, kompresor diambil dari senja. Awak ada bertanya sama profesor, kenapa perlu tanya orang yang budaya? Karena gini, pantun itu bisa juga berhubungan dengan kesehatan. Jadi contohnya begini, 2-3 berlari kucing. Kucing berlari? Ini nggak apa-apa, itu kan biasa. Ini mulut siapa? Itu kan yang biasa. Ini kan mulut Pak Dokter, dia main. Nampar lagi. 2-3, kalau 2-3 kucing berlari itu kan biasa. Iya. 2-3 berlari kucing. Nah, dibalikkan. Oh, Malaysia. Berlari dekat pohon kantes. Kalau Anda sering terkencing-kencing, hati-hati mungkin kena diabetes. Atau lagi, kamu tahu, 2-3 kucing berlari, jangan ketak batang di kerat-kerat. Kalau saudara sering kencing-kencing sendiri, takutnya prostat. Ada juga mengambil, ada juga kampung seberang. Kampung seberang, kampung Kuala Tungkal. Nah, abang muda jangan banyak makan kerang. Nanti kata istri, abang gatal. Kembali lagi tadi, kalau ada 2-3 berlari kucing, berlarinya melompat-lompat. Iya. Ada juga keluhan tentang kencing. Kalau tadi tentang prostat, kencingnya tersedak-sedak. Jadi gini aja Pak Dokter, sedikitlah yang tadi jelaskan sedikit. Artinya, mengapa tercipta klinik pantun Nusantara ini. Ini kan kita disaksikan dari banyak. Artinya, suatu masukan yang luar biasa nih. Seorang dokter bisa menciptakan seperti ini kan yang luar biasa. Kalau menciptakan obat, udah biasa. Jadi bermula
ditetapkannya pantun sebagai warisan budaya. Nah, bisa jawab betul. Pada tahun 2019 sebagai semester kalau nggak salah tahun 2017. Betul. Kalau salah pun nggak apa-apa. Jadi ya, artinya dipas-paskan ya, saja. Jadi saya berpikir pantun ini sebagai warisan. Warisan itu disebut warisan tak benda. Warisan itu kalau sekarang ini harta warisan, yeah, itu kan diperebutkan orang. Betul. Tapi kalau pantun ini sebagai warisan, siapa yang memperebutkan? Seharusnya kan diperebutkan. Jadi kita pertahankan ya. Nah, jadi sebenarnya menurut saya diwariskan dan diwarisi. Kita warisi, kita warisi kepada generasi penerus. Makanya saya buatlah, saya ajak kawan-kawan, mari kita. Saya bukan pandai kalau pantun, pandai-pandaian saya. Kalau orang nilai-nilai pangolo-molo. Ya kan, tapi artinya kita di pantun itu kan sopan dan santun. Dan pantun itu sebenarnya jenius. Kalau orang butuh membuat pantun, misalnya katakannya pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Kenapa mesti pisang emas? Karena pisang emas itu memang masaknya sebiji-sebiji. Sehingga kalau dibawa berlayar tahan lama. Kalau berlayar pun sampai berminggu-minggu. Kemudian pisang emas itu dia bisa katanya untuk mengobati mabuk laut. Obat. Jadi masak sebiji di terowongan seperti baru masuk ke isinya utang emas dapat juga ya. Utang budi. Jadi artinya membuat sampiran itu nggak sembarangan. Nah, jadi karena itulah saya buat klinik pantun, makanya membuat logonya pun udah beberapa ulang ini. Logo diganti. Jadi ya, akhirnya dapat logonya. Dan pernah dibuat stetoskop seolah-olah mendeteksi pantun itu. Jantungnya digital. Nah, dan ini kan gambar ini. Ini kan gambar itu bisa sebagai panggung. Iya. Artinya pantun itu ditampilkan jadi hiburan di streletrasi ya, panggungnya. Jadi pertunjukan dia pantun itu. Misalnya ada cerita-cerita seperti cerita apa? Bangsawan apa itu? Apa namanya? Bangsawan. Hah? Teater bangsawan. Itu ada pantun dan nanti bisa di panggung. Berarti ini juga buku kan sebuah panggung. Jadi artinya pantun itu adalah ilmiah. Iya. Tahu bahwa kata pantun juga pucuk ulang cinta pun tiba ya. Itu kan luar biasa. Padahal itu pantun yang salah. Ya, pucuk dicinta ulang tiba. Itu siapa yang buat? Karena aku mengucapkannya ya. Oleh dokter dia tadi. Lain. Itu balik dia kata dia. Jadi sebetulnya kalau intinya kalau menurut saya pantun ya, memang luar biasanya di sini letaknya ya, dia. Zaitun, minyak zaitun. Minyak zaitun letak dalam peti. Alamak. Ini pantun bukan seorang pantun. Ini pantun sebagai jati diri. Jati diri Pak ya. Bukan emas, bukan jelas. Kedua-duanya itu dalam seluar. Iya. Seluar itu kan telan. Betul. Iya. Nah, itu saya ini bukan luar biasa, cuma biasa di luar. Ini lah dia. Berarti kalau mengambil seluar. Kalau tahu, kalau kelakar batang kelakar, jangan diambil di atas semen. Kalau udah biasa di luar itu namanya anak main. Anak main ini jangan disalahkan. Makna yang negatif itu buruk, itu buruk ke Bang Munir. Iya. Kalau memakai namanya seluar, seluar letak samping permen. Iya, kalau biasa di luar biasalah datangi pasien. Inilah arti jemput bola. Karena kenapa segala sesuatu ini walaupun kita bisa berpantun, kita punya ilmu harus tetap rendah hati. Nah, jadi kita ubahnya padi, makin berisi makin rumit. Contohnya profesor ini. Itu dia, itu perlu. Tapi kadang-kadang ada yang nggak bijaknya. Awak mungkin tunduk, orang mungkin tak peduli. Ini kadang-kadang maunya kalau makin tunduk awak adalah perhatian sedikit-sedikit terhadap pencinta pantun ini, terhadap yang peduli pantun ini. Misalnya dari dinas pariwisata, dinas kebudayaan. Silaturahmi lah, saling kita berjabat tangan. Kalau ada sikit-sikit di sana yang bisa di apakan untuk lestarinya pantun ini, tolong dibantukan. Kan begitu. Tenang aja. Nanti kalau memang klinik pantun Nusantara ini booming, sukses, kita puas di festival pantun. Tenang. Dan kita target kita bukan booming. Kalau booming itu kan ke bawah. Kita melangit. Melangit bukan membumi. Itu membumi. Salah. Melangit bukan membumi. Nanti jadi ini anak ayam mengais-ngais. Iya. Mengais-ngais pergi ke hulu. Ini cerita jadi enggak habis-habis. Iya. Kita stop aja dulu. Bagaimana tuh katanya ayam anak ayam mengais-ngais?
bawa Tuhan kuala tunggal, bagaimana pula kan sabis, namanya acara kita pecah buah. Tentu pula kalau dikais batang dikais, kais tetap si batang selasi. Iya. Artinya biar acara kita, pantun kita, bicara bual ini tetap habis, tentu kita ucapkan pula terima kasih. Dan ya, itu dia. Ya, akhirnya beriring malam dengan merbah. Iya, iya, iya. Buah lakum merkah jatuh. Iya, iya, iya. Beriring malam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.